Pembukaan Musabako Tilawatil Quran atau MTQ ke-7 tingkat Kabupaten Pesisir Barat berlangsung meriah. Ribuan masyarakat sudah memenuhi arena. Bahkan sebelum seremonial pembukaan kegiatan dibuka, Selasa malam 3 Februari 2020. Seremonial pembukaan MTQ dimulai dengan penampilan tarian dari Sanggar Teluk Stabas di bawah naungan Hajah Septi Istiqlal. Kegiatan pembukaan MTQ diawali dengan pawai ta'aruf mobil hias bernuansa Islam yang diikuti perwakilan seluruh OPD dan perwakilan dari kecamatan setempat dengan rute perjalanan pawai tersebut berawal dari depan kantor Dinas Perhubungan Wai Batu, Kecamatan Pesisir Tengah menuju Labuhan Jukung. Dikatakannya, Bupati Agus Istiqlal menyampaikan harapan kepada masyarakat pelaksanaan kegiatan ini merupakan ajang silaturahmi demi terwujudnya masyarakat yang madani, mandiri, dan sejahtera, serta bertambahnya nilai-nilai kereligiusan terhadap Sang Khalik dengan terus menciptakan nuansa Islami di sekeliling kita. Mengangkat tema melalui MTQ yang ketujuh Kabupaten Pesisir Barat, kita tingkatkan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Al-Quran menuju masyarakat Pesisir Barat yang madani, mandiri, dan sejahtera. Para kabilah dan hadirin yang saya hormati, kegiatan MTQ ini sudah tidak asing lagi bagi masyarakat dan umat Islam di Kabupaten Pesisir Barat, karena MTQ merupakan agenda rutin yang dilaksanakan setiap tahun dari tingkat kecamatan hingga tingkat nasional dan bahkan internasional. Tentunya pelaksanaan MTQ tidak hanya sekedar bermakna sebagai siar Islam saja, tetapi lebih jauh diharapkan menjadi barometer untuk mengukur hasil atau outcome dari kegiatan pembelajaran Al-Quran yang berlangsung di masyarakat yang tersebar di seluruh Kabupaten Pesisir Barat. Sama halnya dikatakan oleh Ketua MTQ Kabupaten Pesisir Barat, Insinyur Lingga Kusuma MP, siapapun yang berkompetisi nantinya dapat berkompetisi dengan sehat dan dapat menjaga keamanan dalam rangka perlombaan MTQ tingkat Provinsi Lampung, sehingga nantinya dapat mengharumkan nama baik Kabupaten Pesisir Barat menuju masyarakat yang madani, mandiri, dan sejahtera. Saya atas nama Ketua Panitia Musabaqah Tilawatil Quran menyampaikan banyak terima kasih dan menyambut gembira atas kehadiran Bapak Ibu sekalian dalam acara ini. Selaku Ketua LPTQ Kabupaten Pesisir Barat, kami juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada kita semua, kepada semua pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan MTQ ini.
Kegiatan pembukaan hingga perlombaan ini diikuti sebanyak 365 peserta MTQ dari berbagai macam perlombaan yang diutus langsung melalui kecamatan se-Kabupaten Pesisir Barat. Tim Hajar. Resmi dibuka. Terima kasih.